Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jalan-jalan, sobat pariwisata dan sobat transportasi? Hari ini kita ada di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Ini kali ini Mimin bukan mau ngetrip atau mau pergi jalan-jalan. Hari ini lagi berdinas. Kalau dikatakan jalan-jalan ya mungkin iya ya pergi jalan-jalan. Ini lagi berdinas. Nah ini ada tamu dari Bandung mau trip ke Malang dan Bromo selama 3 hari. Hari ini hari Jumat, berarti kita akan full pelayanan dari Jumat Sabtu Minggu menggunakan unit ini dan satu unit tambahan untuk angkut koper-koper dari tamunya, itu pakai unit pribadi nggak apa-apa, yang penting karena bertepatan Jumat Sabtu Minggu ya, armadanya penuh semua, hanya tinggal satu unit ini yang tersedia. Akhirnya enggak apa-apa wis. Isuzu Kika, Kika terbaru, model dari karoseri Hartono Putra, 19 seat ya. Monggo ini bagi sobat jalan-jalan yang ingin order dari luar kota, order dari luar pulau, kita bisa penjemputan di stasiun, bandara. Nah ini kita review interiornya sekilas. 19 tempat duduk ya. AC sudah ducting seperti ini per kepala. Fasilitas juga ada TV. Nah, itu TV juga ada ini. Pokok 19 seat ini. Karoseri Hartono Putra terbaru. Isuzu Kiga. Monggo ya bagi sobat jalan-jalan yang mau berwisata di Jawa Timur dari luar kota, dari Jogja, Jakarta maupun dari luar pulau, dari Manado, dari Makassar, yes, pokoknya dari luar Jawa yang mau berwisata ke Malang, Batu atau pulau Jawa lainnya bisa hubungi kita. Nanti kita kondisikan armada yang terbaik. Ini tinggal satu unit aja kemarin di garasi yang tersisanya ini. Ya wis, butuhnya sebenarnya medium bus karena kan barang-barangnya banyak. Jadi kita sediakan unit ini, satu unit kita pakai angkut itu, pakai mobil pribadi tidak apa-apa wis. Untuk koper-kopernya aja, atau nanti sebagian tamunya ada yang mau ikut situ tidak apa-apa. Rezeki tidak boleh ditolak ya. Kita kondisikan yang mana yang terbaik, pokoknya bisa sama-sama jalan dan terlaksana. Pakai Isuzu ya, Isuzu Giga. Sudah ada HDMI, bisa karaokean. Di depan juga ada jas HP. Pokoknya full fasilitas. Nah, ini di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini lagi antri, kebetulan bertepatan dengan kedatangan kereta api Sembrani. Makanya ini bongkarannya banyak ini antri loh. Antri di stasiun Pasar Turi. Ini nanti tamunya naik kereta api Harina. Kok enggak ini ya? Benar, sebentar. Kereta api Harina nanti sekitar jam 8 kedatangannya. Itu ya unitnya. Terhalang unit kita nanti, kalau lebih jelasnya nanti bisa di kita fotokan ya. Hartono Putra yang long sasis ya ini ya. 19 seat. Giga long sasis karoseri Hartono Putra. Oke ya omku, kita juga ada paket wisata juga ada, mau sewa unitnya juga bisa. Ini kebetulan kita kontrak dengan biro dari Bandung, kebetulan hanya pakai unitnya saja karena sudah paket wisata sudah dihandle sama bironya yang dari Bandung. Tidak masalah, kita jalin kerjasama dengan siapapun dan dari manapun. Ini nanti kita videokan ya, ini nanti tunggu keretanya datang terus nyari sarapan. Nah ini ordernya, requestnya mau dicarikan makanan khas Surabaya, rawon. Nanti kita sarapan rawon. Oke, ini saya akhiri dulu sambil nunggu tamunya, nanti update-nya kita videokan. Ini tamunya lagi sarapan, ini masih elofnya masih ditata parkirnya.
ini mau minta sarapan khas rawon di ini warung Cak Min ya, kalau nyebutnya kita biasanya warung Cak Min atau sekarang diganti depot Jezora, Jalan Raya Sunan Darpriyo Sidoarjo, ini di depan terminal Larangan ya, itu terminal bis Larangan. Monggo, recommended ini rawon sama sate gulenya sip, ini mantap ini. Nah, ini kita, itu mobil kita penuh dengan koper-kopernya tamunya, ini tamunya lagi makan, lain ada Mas Akbar selaku bironya dari Bandung. Aman Mas? Aman. Sini rawon sama gulenya. Sobat pariwisata ya, ini lagi pelajaran makan. Tuh tamunya lagi makan. Nah ini kita drivernya Mas Ali sama kita makan rawon juga. Wah dipisah ini mantep. Rawon dipisah. Tuh rawon khas warung Cak Min Sidoarjo. Oke ya sobat, kita makan dulu, nanti dilanjut lagi wisatanya seperti apa nanti. Ini ya sobat, untung ini tadi di kita bawakan unit tambahan ini ya, karena barangnya banyak banget nih, jadi satu mobil ini, jadi satu mobil barangnya full, karena memang tamu dari Bandung ya, tamu jauh dari, jadi berangkatnya mereka kemarin hari Rabu. Jadi nanti trip akan sampai Bandung lagi hari Senin. Akan trip panjang. Ini trip promo Batu dan Malang. Tasnya banyak banget. Ini kalau nggak dibawakan mobil ini tadi nggak bakal cukup, karena kelemahan di unit Giga Isuzu Tigalong adalah unitnya bagasinya sempit banget. Ini kita masih pelayanan makan. Mungkin sebentar lagi jam 10 mungkin akan langsung kita cus ke Batu, sholat Jumat dulu, baru nanti wisata pertama di Petik Apel, insya Allah di Petik Apel di daerah Selekta ya. Ya tampak depannya untuk Giga Long, Isuzu Giga Long dari karoseri Hartono Putra, karoseri yang lagi naik daun untuk saat ini, untuk karoseri Elf ya. Dia juga ada karoseri untuk bus medium, juga lumayan bagus garapannya. Ini dari Hartono Putra. Bagus juga ya bodinya karang. Selain di Putra, kalau yang di Jawa Timur juga Hartono Putra untuk karoseri Elf cukup booming juga ya. Harganya juga lumayan. Itu kita bersama Mas Ali. Sekarang karena Om Ajis lagi trip lain, jadi kita didampingi Om Ali sekarang. Oke sobat, kita lanjut nanti setelah di Malang wisata Petik Apel untuk pertama hari. Ini sobat, kita sudah sampai di daerah Batu, Kecamatan Bumi Aji. Tepatnya ini di wilayah Selekta ya. Nah, Pak, enjoy Pak. Ini mau petik apel tamunya. Nah, petik apel. Ini di tepat
enaknya di pinggir jalan ya, enaknya kalau yang sudah kerjasama sama kita ini kebunnya di pinggir jalan ini, tepatnya di pinggir jalan raya ini ya. Jadi nggak usah di shuttle pakai kendaraan kecil, jadi sudah otomatis pinggir jalan. Jadi elemnya atau bisnya parkir sini langsung bisa masuk. Ini petik apel. Petik apel. Tamu wisata dari Bandung ini ya. Belum semua berkumpul. Banyak banget yang namanya Ani. Tempatnya ada di Desa Tulung Rejo di Kota Wisata Batu. Jadi nanti bapak ibunya bisa makan buah apel di dalam sepuasnya tanpa ada batasan. Dan kalau mau dibawa pulang saja, kita kilo di sini untuk per kilonya Rp25.000 untuk semua jenis, semua ukuran. Ini kita ada promo. Tadi paginya Rp30.000, ya ada free. Kalau ini Rp25.000, beli 5 kilo, free 1 kilo. Itu siang, kalau sore berapa? Sore Rp30.000 lagi. Oke, perlu dikenali dulu jenis-jenis apel yang ada di Kota Batu. Itu ada 4 jenis buah apel. Nah, yang pertama ada apel mana lagi? Apel mana lagi ini yang berwarna hijau ke kuningan. Kalau yang apel suger banget sobat, awannya dingin. Karena kalau tidak kebetulan mendung-mendung, enggak terlalu panas tapi mendung. Dan buah apel anak itu tidak bisa bertahan lama seperti buah apel yang lainnya. Oh. Yang ketiga ada apel beauty. Apel beauty ini juga cantik. Ya, nah, itu penjelasan rasanya dari mbaknya. Rasanya asam manis. Oh. Teksturnya agak keras. Teksturnya agak keras. Ini bisa untuk obat. Nah, untuk nenek-nenek. Oh. Yang punya kebun itu asam manis. Diabetes ini nanti obatnya. Jangan nenek-nenek doing atau yang sudah tua. Oh, yang sudah tua. Ya. Bapak itu nenek-nenek yang senior. Oh, yang senior kenapa? Nenek-nenek yang ada asam urat. Iya. Kalau kakek-kakek yang punya simpanan. Nenek kakeknya udah punya simpanan. Oke, gitu ya. Iya, bisa untuk darah tinggi. Nah, ini tujuan wisata yang pertama di hari pertama ya sobat. Jadi ini nanti buah apelnya dipotong kecil-kecil, direbus sama geprekan serai, diminum airnya. Gak ada. Ini ya, apelnya. Apel Malang. Si bapak lagi metik. Sayangnya hujan ya. Hujan, eman. Sayang sekali hujan. Jadi nggak bisa menikmati karena tadi datang ke sini panas. Oke ya sobat, ini kita lagi rehat makan siang. Itu Mas Ali lagi keliling-keliling. Sepertinya ini ada resortnya juga ini. Nah itu banyak villa-villanya sepertinya. Di sini ini restonya di sini. Di daerah Museum Angkut. Di depan itu sudah Museum Angkut ya, kelihatan itu cerobongnya itu. Nah, itu kelihatan Museum Angkut itu. Itu Museum Angkut. Oke. Kita pelayanan makan siang dulu. Ya, sobat, ini kita memasuki Museum Angkut. Setelah lepas pelayanan makan siang, kita ke Museum Angkut.
destinasi berikutnya, Museum Angkut, untuk biarkan Mas Ali istirahat karena nanti akan lanjut dini hari, nanti lanjut trip ke Bromo. Nanti kita habis ini ke hotel check in, setelah check in nanti dini hari sekitar jam 12 malam langsung berangkat ke Bromo dari Malang. Jadi yang Bromo via Tumpang ya, via Tumpang Malang, bukan via Probolinggo, karena kita lagi di area Malang sekarang. Oke, ini lagi di posisi parkiran Museum Angkut. Situasi terkini di parkiran Museum Angkut. Ini ada Megatrans, 2 unit Megatrans. Itu di belakang sana ada Kosayu ya, Kosayu Malang. 2 unit Kosayu Malang. Kosayu Malang. Unit kita kecil sendiri, tidak masalah. Nah ini mau pertunjukan ini ya, persiapan mau slalom ini nanti di dalam. Ini mobilnya dari sini. Persiapan ini. Nah ini pembalap-pembalapnya ini, stuntman. Nah ini mas-masnya ini. Dalam ini pertunjukannya nanti sebentar lagi mungkin jam 4 atau setengah 5 menjelang tutup. Pemanasan. Lanjut terus, tontonan gratis. Tontonan gratis, timbang jeru bayar. Ini tamu kita yang lagi ada di dalam ini disuguhkan dengan atraksi ini ya. Pas kita berarti datangnya ini tepat. Jadi biar berkesan ya, biar enggak kecewa. Jauh-jauh dari Bandung ada tontonan seperti ini, berkesan ya. Yaitu ada yang cewek juga ininya, pilotnya. Nah ini lagi persiapan, mungkin mau bawa yang unit yang pickup itu kah? Hey,
ini lagi persiapan. Mbak-mbaknya ini mau atraksi di Museum Angkut ya. Oke ya sobat, berarti sekali lagi untuk yang sobat jalan-jalan atau sobat pariwisata, sobat transportasi, bagi yang mau berwisata ke area Jawa, Jawa Timur, Batu, Bali, atau Jogja dan sekitarnya, bagi yang di luar pulau, monggo silakan langsung kontak saja kita. Nanti kita jemput di bandara bisa, kita jemput di stasiun bisa, di pelabuhan juga bisa. Banyak tamu kita yang dari Makassar, dari Samarinda. Nah, yang kita bawa tamu sekarang juga contohnya dari Bandung ya, minta dijemput di stasiun Pasar Turi untuk trip di Malang dan Bromo selama 3 hari. Tidak masalah, bisa kita kondisikan. Nah, ini dengan armada Elf Long seperti ini, Elf Giga. Nah, karena penumpangnya 19 seat, 19 penumpang, jadi tidak ada bagasinya. Jadi semua bagasi ditaruh di sini. Semua bagasi kita buat fleksibel aja. Bagasi tidak cukup, penumpang banyak, kita carikan alternatifnya. Kelihatan tidak ya? Itu kopernya satu mobil sendiri. Satu mobil sendiri kopernya. Saya kunci. Ini sobat situasi di parkiran bus Museum Angkut. Wah, Museum Angkut ada apa ini? Galeri Polri Presisi. Mungkin Museum Polri ini ya. Banyak kendaraan ini. Water cannon. Itu juga water cannon. Ini bis-bis yang ada di parkiran Museum Angkut. Hari Jumat ya ini ya. Mendekati long weekend, cuman bukan long weekend ya, mendekati weekend. Cuman belum weekend ini. Belum weekend, masih hari Jumat. Besok baru weekend. Sudah ramai aja ini parkirannya. Oke, hujan juga. Masuk mobil. Museum Angkut. Masuk mobil, yuk. Hujan. Oh, dimasukkan, tak jadi kontes itu. Hujan-hujan. Masukkan dulu. Kita keluar dengan kondisi gerimis. Itu ada kapal selam yang hancur ya. Ini sebentar kita bayar loket dulu. Nah, ini kita keluar Museum Angkut ya. Langsung check-in hotel, tamunya minta check-in hotel karena mungkin sudah capek dari tadi malam dari Bandung. Nah, ini kapal selam atau pesawat ini? Kapal selam sepertinya. Oke. Ini langsung cus hotelnya di Malang Kota. Kita langsung check-in ke hotelnya di Malang Kota. Oke sobat, ini trip hari pertama, tamu dari Bandung sudah selesai. Jadi mohon maaf belum sempat memvideokan waktu di hotel karena ribet ya, riwah tadi menurunkan barang-barang dan parkirannya juga sempit, harus segera berangkat. Jadi ini kita penutupnya di jalan aja. Ini perjalanan pulang saya, perjalanan pulang ke Surabaya. Nanti minggu jemput lagi untuk angkut koper-kopernya lagi seperti tadi, karena kopernya sendiri satu mobil ya, nggak cukup kalau elf ya. Jadi nanti apalagi hari minggu ketambahan oleh-olehnya segala macam, pasti nggak cukup. Oke, ini lagi sambil nyetir juga. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa buat tambahan referensi barangkali mau trip atau wisata di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, terutama ke Malang, Bromo, atau bahkan mau ke Jogja, monggo silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.